Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Terima kasih kerana sudi menonton video-video saya. Jadi saya, bira saya Haji Isa Kasan dan juga anaknya Haris berada di Kota Kinabalu. Saya dengan Haji Isa selama 3 hari ya, Haris 2 hari saja, iaitu pada hari Jumaat kami datang ke sini, iaitu pada 13 September malam sampai di sini. Okey, pada hari Sabtu je pagi tu sebelum mendaftar di UATM, saya mengajak Haris dan juga Haji Mak Isa dengan menyewa kereta sewa dengan Saripah siapa entah ya namanya, lupa, pergi ke pantai Tanjung Aru ya pagi tu dalam pukul 8-9 macam tu, sebab tak tahu nak ke mana. Cantik tempat ni. Itu kawasan pertama kami pergi. Lepas tu petangnya kami pergi ke UITM ya. UITM. Daftarkan hari sampailah proses pukul 3. Lepas tu balik ya. Yang saya tunjuk-tunjuk ni adalah puntung rokok di sepanjang ni. Penduduk Kota Kinabalu ni memang peramah-peramah sangat. Saya sangat suka. Tetapi cuma puntung rokok yang bersepah-sepah ni agak menjadikan saya lah. Saya terpikir-pikir. Agaknya makcik-makcik yang jual rokok di sepanjang-panjang kaki lima tu lah. Tapi mereka tu sumber pendapatan mereka ya. Mereka walaupun dah tua-tua tetapi gigih jual rokok. Tapi kesian tu lah. Yang rokok ni jangan. Lepas tu hari ketiga sebelum balik tu kami pergi sekali lagi ke pantai Tanjung Aru ni. Sebab ada banyak lagi yang saya nak. Lagi satu, Tanjung Aru ni dekat dengan lapangan terbang ya, lebih kurang 5 minit. Okey, yang saya nak sebut tadi, pada malam yang ke pertama, hari pertama tu kami terus pergi ke pasar apa ni? Filipina, makan sedap-sedap kat situ, makanan laut. Dan pada hari ketiga tadi, paginya kami berjalan di pasar Keraptangan. Dan hari ini saya nak tunjukkan kepada anda apa yang ada sekali lagi di pantai Tanjung Aru ni. Baik, pantai Tanjung Aru ini ada dekat dengan, sangat dekat dengan lapangan terbang. Sebab tu kami lepak-lepak di sini kerana akan menghantar kereta ni pada pukul 4 ini, lebih kurang pukul 2-3 macam itulah. Saya berjalan-jalan bersama Haji. Saya akan ulang gambar ni 2 kali tau sebab saya nak bercerita. Okey, seterusnya. Sekian, ikutlah live pada suara saya yang sebenar ketika keadaan itu. Okey, hari ini saya berada di pantai Tanjung Aru hari kedua. Sebab pantai Tanjung Aru ni dekat dengan lapangan terbang Kota Kinabalu. Jadi bila-bila boleh lari ke sana. Jadi hari ni kita tengok t-shirtnya. Oh, tengok sana, tengok sana. Meriah orang berjualan ya. Ini S ya. Ya, M ada tak ni? M ada tak? Mana? Tapi dua ni je tinggal. Ada. Ini macam kecil ya. Kalau M tak? Kalau M besar, macam mana tengok? Contoh dia M. Ini contoh dia M besar. Contoh. Kalau Ivan aku rasa inilah. Oh, ini pun boleh lah. Kadang-kadang Alif, kita... Alif, Alif, Alif. Alif. Alif aku belikan, kata baju batik tu tadi. Baju apa tadi? Okey. Inilah. Perempuan ni. Ada lagi? Ha? Ada lagi perempuan boleh pakai. Sekejap, ini lagi cantik lah. Ini M lah? Iya. Okey lah, Pan, kau punya Pan. Siapa nama bang? Nama saya Adi Saputra bin Abdul Malik. Sudah lama berniaga di sini? Alhamdulillah, dalam 4-5 tahun lah. Wow, okay. Selamat datang di Kota Kinabalu, Tanjung Aru Beach 1. 5 tahun ada berniaga tadi? Lebih kurang. Alhamdulillah. 2017, belum COVID lagi lah. Hari ini hari kedua saya datang sini. Semalam saya datang. Semalam tak ada kosong. Ada. Semalam. Sini hari-hari. Semalam kita pergi pukul apa? Sini hari-hari. Oh, semalam pagi. Oh, pukul 8. Oh, memang tiada orang. Jadi di pantai Tanjung Aru ni ada nampak keunikan dan perbezaan berbanding dengan pantai-pantai yang saya pernah pergilah. Sebab ya, berkuasa menyediakan kerusi yang cukup, kerusi santai-santai. Tengok dia orang bersantai-santai kursi. Di samping ada gerai-gerai menjual berbagai keperluan untuk berkilah.
dikatakan sepanjang pantai ini orang bersantai-santai, ya. Seronoklah sini. Coba tengok sana persekitarannya. Oh, ya, oh, banyak betul kerusi. Kok melaku kan dorong? Iya, bono kurusi juk kayak gini. Dan dorong cip pirang-pirang. Hah? Iya, wis ditempah. Iya. Oh. Nah, ini kan dorong sembarang-sembarang. Arep mosing ngendi nih kita. Oke, yuk. Dewe musing-musing kene dikek iki aku mung Jawa karo kowe. Pasal yang deng sing delok ki ya wong Indonesia juga. Aku omong karo kamera atau bukan mengaruh kowe ya. Loh kok gedhen tenan. Oh, pisang goreng. Iya, kata anak dulu. Wetenge suarek lah. Masya Allah banyaknya gerai. Gerai banyak rupanya. Pusing sana dulu, jom. Pusing sana dulu. Takoyaki. Udang, makanan laut. Iya. Aku ora iso kok atau kono mang meneng itu kan. Hah? Angel arep metu. Neng ane pejabat ki mangke. Waduh. Bercahaya-cahaya. Aduh. Ini pun jarak. Jadi suasana seperti ini tidak ada di Semenanjung ini. Satu yang unik di sini. Oh iya kah? Ya saya rekam ya untuk YouTube. Oh, tak apa jangan malu lah. Sedap tapi saya baru makan di situ tadi. Nak tunggu naik kapal terbang nih pukul 5 lebih. Ini dalamnya ada apa nih ya? Dalam tin ada apa? Minyak makan. Oh, boleh kita pakai untuk pakai mah ya? Minyak makan dengan arang berhidup macam tu? Bukan arang, tisu saja dalam. Tisu? Kenapa? Tisu. Kenapa ilmu ni tak ada di sana? Tempat kita? Oh, tisu ni dia banyak ada minyaknya. Oh, hari-hari menegi ya? Hari-hari menegi lah. Oh, okey, nanti. Sorry ya. Original avocado Milo Tabur semua ada. Jadi Sabah ni kaya dengan makanan laut ya. Di Mersing tu kalau boleh buat macam ni lah, jangan jual mahal-mahal. Yang gaut-gaut. Yang gaut pergi sehat balik terus narik kaki lah. Kalau gaut kena pilih-pilih ya. Walah cedok pinah wong kuwi mangkel ndul-ndul lah lho. Kuwi. Iya. Patok yang dekem ini kono. Patok kafe aku orang nek ngono. Putih banget. Oh. Kak kafe cintok ni. Iya Allah. Apa iki? Iki panganan apa pula iki? Ya wis ra iso mangan apa tengis warung. Nah. Iki Royal Bongsu ini madu. Eh? Balik kacang-kacang lagi, okay, ya, Pak. Masuk itu. Ah, nanti saya masukkan. Nama saya Mat Som. Oh, ini abang ya? Dari mana, Kak? Dari Kimanis. Kimanis, Sabah. Jauh dari sini? Jauh, tadi di Tuaran. Ada adik. Oh, Tuaran sana ya? Dekat lapangan terbang sini?
sana sejalan. Kampung oh, sana. Temenung. Oh, Temenung. Temenung, Tenom, Tengok. Anak-anaknya ni. Iya, 5 orang. Tahniah, tahniah. Insya-Allah semua jadi sapi Abdul ke apa? Tinggal gaji. Tinggal gaji. Dulu saya pun anak kecil-kecil juga. Okay, okay. Dari Batu Pahajo. Ah, ingat ya, nama saya Mat Som. Baru jalan. Malam ni saya masuk kan? Semalam saya dah masuk ke sana. Ini. Nama abang siapa? Azrul. Azrul. Memang asal orang Batu Sabah lah. Pindah kampung ya. Ya ni welding. Ini muka bapak ni. Muka bapak. Nah, oh, jaga betul-betul ya. Pengawalnya ramai. Dah 3 hari. Berapa lama sini? 3 hari hantar anak dia bagi UITM. Okay. 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 Okay, okay. Setengah jam ni. Okey okey. Tiga setengah. Oh. Kalau kita pergi lama terbang boleh juga, tapi suasananya terus tak boleh keluar ke situ aje. Nah, ini kacang ni adalah kacang kuda. Ah, itu jagung. Ah, entah aku melak boleh lah. Tak kuat tuku ya dipangan. Satu skop 3 ringgit. Hah? Skop 5 ringgit. Satu skop cukup lah, banyak-banyak is, potongnya seloro. Satu skop berapa? 3 ringgit. Ada tuang atau lah. Minta-minta ke tanya itu. Kawan call, ada tapak kat sini kosong. Kosong bulan puasa kau ni. Bulan masa raya. Oh, kita nak ikut tak? Dia yang bawa. Ada dia lagi. Sebulan berapa bayar ni? Bayaran dia tapak ni. Tapak ni 600 sembilan. 6. Oh, okey. Sebulan nak lepas. Bolehlah, boleh lepaslah. Dengan majlis ke dengan apa bayar? Ini bukan. Dulu. Nah, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Kopi bawa. Kopi bawa. Ah, saya dah makan kat situ. Lepas tu nak naik kapal terbang. Tak boleh beli apa-apa lagi dah. Oh. Kecuali ada kacang tanah boleh. Makan pun tadi sotong tu banyak tak boleh habis. Oh. Untung orang Sabah ni. Masin. Nah, ini je yang boleh makan. Masin. Ah, iyalah tu nak kahwin. Balik mana ni? Batu Pahat. Johor. Oh, jual apa tu? Saya tanya dia tak beli. Laksa, saya jual soto, saya ada jual roti Baghdad. Baghdad? Cakap Arab tak? Ah, ni Araki. Lain-lain kampung Melayu. Bayar dengan dinar. Kampung Melayu. Majidi. Ya. Oh. Kami dorong sini ya. Kami dorong sini. Itulah bagi Sabah yang lama-lama. Ah. Memang sangkut lah. Ah. Saya pun dah tak nak balik ni. Dulu macam mana boleh duduk Sabah? Mula-mula kerja apa? Oh, saya dalam ONG. Hah? Dulu ONG. Wah, curut-curut ni eh? Tak adalah, biasa-biasa je. Kita jumpa dia, duduk sebulan terus jumpa jodoh. Jodoh. Hah? Pengalaman. Pengalaman macam mana tu? Duduk Sabah ni seronok lah. Duduk Sabah ni saya baru setahun. Oh, baru setahun? Kami pada setahun pindah ke sini. Oh, banyak orang kelumpur ya, semalam Saleh pun. Saleh kelumpur. Saleh Telekom. Ingatkan Cina, Cina tak selalu keliru lah. Oh. Ingatkan Cina rupanya orang, apa? Saya tanya, Mr. Lim ni. Hei, saya orang Melayu, orang dia. Saya air kelapa ni sama dengan harga di Johor lah. Di Johor baru RM5 juga, di sini pun RM5. Itu harga internasional lah. Hah? Oi, kau habis time. Oke. Apa nama kedainya nih? Anak Bulan. Anak Bulan Tanjung Aru. Iya. Tanjung Aru. Semua berdasarkan seafood lah. Iya. Oke, saya aku ikut kau. Oke, saya dah menuju ke negeri Johor dan terima kasih kepada semua orang-orang yang saya telah temui, orang Sabah ya yang begitu ramah sekali. Terima kasih semua. Jumpa lagi, jumpa anda di puncak kejayaan ya. Terima kasih, saya sangat berada di sini di Sabah selama